Bravo. Masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Dekat-dekat like dan share tau. Assalamualaikum semua. Bersama Datin Koni dijemput Has di sini. Welcome to Cik Koci channel. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal biar mereka buat kerja. Amar Baharin update ibunya masih pemilik sah geran tanah. Baru-baru ini pelakon Amar Baharin meluahkan rasa kecewa dengan pihak pejabat tanah dan galian PTG Selangor yang masih tidak menyelesaikan isu sebidang tanah milik ibu bapanya di Semenyih Selangor yang didakwa ada dua geran berbeza. Terbaru, Amar berkata dia tidak akan berhenti untuk mendapatkan jawapan daripada pihak berkuasa susulan isu tersebut. Kemaskini terbaru daripada pihak pejabat tanah dan galian PTG Selangor adalah nama mak saya, Nur Hayati Abdul Aziz berusia 62 tahun, masih pemilik sah geran tanah di Semenyih. Daripada minggu lalu sehingga Jumaat, saya muat naik hantaran di media sosial, seorang pegawai PTG Selangor sentiasa buat kemaskini kepada saya. Pegawai berkenaan memaklumkan yang mana dia mahu siasat kenapa ada pertindihan atas nama emak saya. Disebabkan Sabtu dan Ahad adalah hari cuti, jadi saya tunggu lagi semalam dan hari ini. Tapi masih senyap. Saya tetap akan terus bertanya dan menunggu apa hasil siasatan mereka. Saya tanya apa status pihak yang sudah membuat rumah atas tanah emak saya itu, dia juga belum jawab. Begitu juga persoalan adakah mereka akan gantikan tanah mak saya, itu pun masih belum ada jawapan. Ujar Amar lagi, dia mempunyai alasan tersendiri kenapa setiap jawapan yang diberikan pihak berkenaan akan dikongsi di laman sosial. Saya memang akan kemaskini di media sosial sebab tak mahu mereka diam dalam meneruskan siasatan, biar mereka buat kerja. Pada masa sama, saya mahu warga net dan orang ramai tahu perkembangan isu ni. Sebab ada ramai juga yang melalui kes sama macam mak saya ni, jadi mereka nak tahu proses yang perlu dibuat. Terdahulu, isu dibangkitkan oleh Amar ini turut mendapat perhatian Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari yang mahu PTG berkaitan melakukan siasatan menyeluruh membabitkan dakwaan berkenaan. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.